Kemudian Wahabi, 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 apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau cuma dikatain Wahabi, ya sabar lah. Kadang-kala Wahabi, Wahabi, apaan Wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya ke Wahabi. Apa Wahabi, Wallahu a'lam? Saya ini pernah kumpul dengan ustaz-ustaz Wahabi. Mereka bilang, kiai kami ini salafi, yadah saya bicara Wahabi. Mereka tersinggung. Kiai jangan sebut Wahabi lah, kenapa kami tersinggung, gak enak. Dia katanya bukan Wahabi, kok tersinggung? Kan repot mereka ini. Padahal nama Wahabi ini nama kebanggaan. Wahabi ini nama kebanggaan. Mengapa nama kebanggaan? Memang pada awal berdirinya mereka ngakunya nama Wahabi. Ada mufti ya pada masa Raja Wahabi pertama. Ayahnya raja yang sekarang, Al-Malik Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini punya mufti namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Syekh Sulaiman bin Sahman ini menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari ustad-ustad yang mengaku sebagai ustad salafi itu tidak mau disebut sebagai wahabi, tidak mau dipanggil sebagai wahabi. Kata mereka sebutan wahabi itu adalah fitnah. Mereka bukan wahabi, karena wahabi itu ketika disematkan kepada mereka itu adalah fitnah. Padahal rujukan mereka dalam agama Islam. Di dalam beragama ya Syekh Albani, bin Bas, Syekh Utsaimin, dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal menurut Syekh Wahabi yang ada di Saudi, misalnya Syekh bin Bas, Syekh bin Bas itu mengatakan bahwa nama Wahabi itu nama mulia, bukan nama hina, nama mulia. Dan Wahabi itu disematkan kepada orang yang berdakwah tauhid. Tentunya yang dimaksud di sini adalah tauhid versi Wahabi. Dan dari zaman dulu nama Wahabi itu kebanggaan Syekh-Syekh Wahabi yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Idrus Romli. Bukti bahwa Syekh bin Bas itu mengagungkan dan memuliakan nama Wahabi bisa kita lihat di halaman website bin Bas. Ada website dengan judul Al-Imam bin Bas. Jadi bin Bas itu sudah disebut sebagai imam ya. Di sini ada judul At-Ta'rif bi Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengenal dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada pertanyaan as-su'al, lahu su'alun salisun wa akhirun yaqulu fihi. Ada pertanyaan yang ketiga yaitu yusammi ba'dun nasi indana al-ulama fil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah bil wahhabiyah. Sebagian orang di sekitar kita itu memberi nama ulama-ulama yang ada di kerajaan Saudi Arabiyah itu dengan nama Wahabi. Fahal tardau nabi hadhi tasmiyah. Apakah anda ridho dengan nama ini? Wa ma huwa raddu ala man yusammikum bihadzal ismi. Dan apa jawaban kamu dan apa penolakan kamu kepada orang yang memberi nama kamu dengan nama Wahabi? Jadi ada pertanyaan seperti ini di halaman website Syekh bin Bas. Lalu bagaimana jawaban dari Syekh bin Bas? Ternyata jawabannya bikin mencengangkan. Jawabannya seperti ini. Al-jawab, na'am hadza laqabun masyhurun. Iya, ini adalah laqab, ini adalah julukan masyhurun yang sudah terkenal. Hadzal laqab masyhurun li ulama'i tauhid, li ulama'i najat. Julukan ini masyhur diperuntukkan untuk ulama tauhid, ulama najat. Yansibunahum ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka nisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Li'annahu da'a ila Allah fi nisfi tsani min al-qarni tsani asyar. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berdakwah kepada Allah di pertengahan abad ke-12. Wajtahada fi idahi tauhid wa bayani syirki linnas, dan bersungguh-sungguh menjelaskan tauhid dan menjelaskan syirik kepada orang-orang. Hatta hadallahu bihi al-jammal ghafir, sehingga berkat Muhammad bin Abdul Wahhab itu Allah memberi petunjuk kepada banyak orang. Dari sini jelas ya bahwa Wahabi, nama Wahabi, lakop Wahabi itu adalah milik ulama najat,
adalah milik pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka itu disebut dengan Wahabi. Gak ada urusan dengan Wahabi yang ada di Afrika misalnya. Dengan Wahabi di masa lalu gak ada urusan. Wahabi itu sudah masyhur, sudah terkenal, milik pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, milik orang-orang yang berdakwah sesuai dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma Wahabi-Wahabi yang di Indonesia itu malu dengan nama Wahabi, tidak mau dengan nama Wahabi, lalu mereka mengatakan sebagai Salafi dan menuduh bahwa Wahabi itu bukan milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa nama Wahabi, lakop Wahabi itu bukan julukan untuk ulama yang ada di Najd. Baik, kita lanjutkan jawaban bin Bas di dalam websitenya. Wadakhalan nas fi tauhidillah. Karena ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, kemudian orang-orang masuk di dalam tauhid Allah, mentauhidkan Allah. Wataraku mahum alaihi min anwa'i syirikil akbar, dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan besar, yaitu min ibadati ahlil kubur, beribadah atau menyembah kuburan, wa minal bina alal kubur, dan kemudian membangun kuburan, wa ibadatil asjar, beribadah atau menyembah pohon-pohon, wal ahjar, dan batu-batu, wal wulu fis solihin, dan wulu di dalam orang-orang soleh. Fasorat da'watuhu da'watan tajdidiyatan islamiyatan azimatan. Maka dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dakwah tajdidiyah, dakwah membaharukan Islam yang agung. Nafa'allahu biha al-muslimin fil jazirah al-arabiyah wa fi wairiha. Di mana Allah memberi manfaat dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kepada orang-orang Islam, baik yang ada di Arab atau di selain Arab. Baik, kita lanjutkan jawaban dari Syekh bin Bas. Wasarat ba'uhu wa man da'a bi da'watihi wa nasha'ala hadid da'wah fi Najd yusamma bil Wahhabi. Maka orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau orang yang berdakwah dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan orang-orang yang tumbuh di atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, diberi nama atau dijuluki dengan Wahhabi. Wa kana hadzal laqab alaman ala ahli tauhid, dan julukan ini sebagai tanda, sebagai syiar bagi orang yang bertauhid. Kullu man da'a ila tauhidillah, barang siapa, setiap orang yang mengajak kepada tauhid Allah, wa naha 'anil syirki, dan melarang dari syirik, wa 'anit ta'alluq bil kubur, dan bergantung kepada kuburan, au ta'alluq bil asjar, bergantung kepada pohon, wal ahjar, dan batu, wa amara bil ikhlas illahi sammuhu wahabiyan, dan memerintah untuk ikhlas kepada Allah, untuk murni menyembah Allah, maka mereka itu diberi nama dengan Wahabi. Fahwa laqabun syarifun azimun. La Wahabi itu, julukan Wahabi itu adalah julukan yang mulia, julukan yang agung. Yadullu ala man lukiba bihi min ahli tauhid, menunjukkan bahwa orang yang bernama Wahabi, orang yang dijuluki Wahabi itu adalah orang yang bertauhid. Wa min ahlil ikhlas illah, dan orang yang ikhlas, orang yang murni beribadah, dan yang murni menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa julukan Wahabi itu adalah julukan mulia, julukan agung bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd. Jadi sekali lagi, julukan Wahabi adalah julukan mulia. Lantas kenapa Wahabi di Indonesia gak mau disebut Wahabi? Bahkan kata mereka, nama Wahabi itu adalah fitnah. Na'udzubillah min dalik.